Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami di Bapersen Boy lagi. Oke guys, kali ini kita kedatangan pemain dari Persija Jakarta, yaitu Doni Sasongko. Macan muda ini berposisi sebagai flank atau winger dari Persija Jakarta. Oke, untuk kali ini saya akan menggantengkan Mas Doni ini dengan potongan crop top. Untuk itu saksikan terus, jangan di skip-skip. Jika kalian suka silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Selamat menyaksikan. Oke guys, untuk kali ini saya akan memberikan trik atau teknik potongan cepat, potongan crop top. Pokoknya simak terus, jangan di skip-skip. Oke, pertama, langkah pertama kita memakai sepatu guard nomor 2 di open. Kita membuat teknik ini dengan round. Nah, kita buat guard line menggunakan sepatu nomor 2. Santai aja, nggak usah terburu-buru. Kita tipiskan pelan-pelan. Kita putar. Oke. Selanjutnya ini tadi udah saya buat pola guideline atau garis bantu, kemudian di trimmer. Kemudian ini saya perhalus menggunakan shaper. Kita blending lagi menggunakan sepatu guard nomor 0,5 di close untuk menghilangkan garis. Kita gosok berulang-ulang. Untuk rambut tipis seperti ini emang sedikit harus bersabar. Oke, lanjut. Untuk bagian atasnya kita bagi menjadi 3 atau pola diamond maksudnya. Oke, kita potong kiri dulu sebatas pola yang sudah kita buat tadi. Jangan terlalu tinggi. Nah, santai aja, dipotong sedikit-sedikit. Untuk bagian atasnya kita potong juga. Oke, ini sudah selesai dan kita cuci, kemudian kita keringkan menggunakan hair dryer, kemudian kita styling menggunakan produk powder ini, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita usap-usap aja pakai tangan karena sudah terlihat itu teksturnya itu. Dan inilah jadinya, boom, crop top with fade. Gimana teman-teman, cocok nggak dengan penampilan Doni sekarang? Sudah siap untuk mengarungi musim 2023-2024. Semoga Persija lebih berjaya dan Doni sukses karirnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dan bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.